Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mas Klizin. Oke, dang sat sat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Oke. Berkomback lagi dengan Mas Klizin, teman. Oke. Kali ini pagi-pagi yang sangat cerah. Alhamdulillah. Rencananya mau beli slebernya pitung, soalnya ini harus ganti, pecah soalnya. Diganti sama yang baru. Setidaknya apa ya? Warnanya itu enggak persis sama warna pitung ini. Ya karena enggak ada itu gue itu. Ya yes. Ya enggak apa-apa kalau warnanya hitam, warnanya sembarang, terserah, pokoknya bisa dipakai. Mau aku tinggiin lagi ini sekoknya ini di depan. Soknya di depan ini saya jelokin ya. Karena dibuat adik saya. Enggak apa-apa, kita lanjut aja. Makasih untuk dukungannya dan support terus. Dan terus semangatin saya untuk berkembang. Semangat untuk mengonten. Terus bersemangat untuk mengonten teman-teman. Makasih ya teman-teman untuk semangatnya. Dan terus semangat terus. Semoga saja barokah. Amin amin. Ya karena Mas Klizin ini kurang apa ya, kontennya gak jelas banget sumpah. Tapi kita berusaha lebih baik lagi ke depannya teman-teman, untuk menghibur semua teman-teman sekalian ya, dan menjadikan bermanfaat kepada teman-teman. Semoga saja, amin amin. Nyampe kayak biasanya itu di toko ngoroh seperempat sepeda, kalau nggak buka ya pindah lagi teman. Bismillah buka, bismillah buka. Cek cek cek, aku udah lali. Oh buka buka buka. Kita samperin dulu. Sebentar kita samperin dulu tokonya, slebernya ada apa tidak ya? Supra saat Supra Fit New. Ini sebentar. Kematian sih rek. Sleber Supra Fit New ya. Ada sleber Supra Fit New yang depan. Bentar ya teman-teman. Duh, alhamdulillah buka. Kemarin itu sore nggak buka, paling biasanya itu jam tutup sorenya itu. Jadi biasanya lengkap kayak ya, di seperempat sepeda ini. Aku biasanya kesini, kalau nggak kesini ya di Mojoagung itu. Gak ke Mojoagung ya, jauh. Daerah sini sini aja, gak terlalu jauh ya teman-teman. Gak ada yang new. Yang persis ini enggak ada. Dan sakit tadi. Hebon Mas lah. Hebon tersuun. Tersuun enggak on rek. Coba enggak on. Nah, tadi itu enggak ada teman-teman di tokonya itu. Kukira enak ada, ternyata tidak ada ya. Enggak apa-apa. Barangnya itu ada apa tidak? Tuh bos,
Tumbos. Eh, oh, nggih. Ampun ten. Slebor Suprafit New. Depan. Nggih. Nggih, boten nemen apa? Boten nek. Nggih. Antun iki lak mriki mari. Nggih, nggih. Oh, nggih. Terus lebor kok ngene, teman. Luwe ganti tak ndekno tak gawe adikku biasae kan arek gak teko sikile gak mancik ke lemah mancik ke tanah jadinya aku ndek kan nanti kalau sudah baru lagi tak benerin lagi tak belikan yang baru lumayan bisa enak lagi itu aku tak pedotin dulu ya nanti saja lanjut. Oke teman-teman, kita menuju ke tokonya, soalnya tadi tokonya itu enggak ada, kita ikutin mbaknya ini yang penjualnya. Enggak apa-apa, kita santai aja. Ya gitulah pokoknya, kalau enggak di tokonya pasti di pusatnya itu. Enggak apa-apa, kita santai aja, guys. Enggak tahu, aku enggak pernah soalnya aku di tokonya itu, apalagi yang ke toko yang apalagi ya itu, gue gak tahu aku soalnya. Tahunya saya itu di depan itu tadi, toko depan itu. Kita ikutin aja ya mbaknya ini, soalnya aku gak pernah. Teman-teman paling pernah kok kesini, tapi aku gak pernah, masih pertama kali aku. Ini ada tuh mbak. Tunin terek sana. Cek teman-teman tak dot cek. Gua ada dilanjut mana? Teman sudah beli teman-teman ya. Alhamdulillah sudah menemukan. Tapi ya yang dua bener. Skinnya enggak apa-apa. Pokoknya aman-aman aja ya. Pokoknya mulai selamat, benar mulai selamat. Skinnya enggak apa-apa dikecoy. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pulang cus ya teman-teman. Alhamdulillah sudah mendapatkan selebornya. Tapi enggak apa-apa, enggak Suprafit New, tapi diganti sama Supra 125. Ya kita coba aja pasang ya teman-teman di rumah aja ya, semoga plek sama ini rumahnya. Gak sama soalnya ini ya selebornya, kalau di Bitung aslinya ini Supra Fit ya, Supra Fit New ya, Supra Fit New. Yang sedangkan ini yang aku beli itu Supra 125 teman-teman. Tapi gak apa-apa, kita coba aja pasang. Pasangnya di rumah aja seperti biasa. Ya mumpung masih jamnya jam bekerja. Ya alhamdulillah. Santai. Susah aja kita ke rumah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mas Klizin.
Pokoknya dan subscribe, like, comment, share dan subscribe teman-teman ya. Jumpa lagi dengan welcome back dengan Mas Quizin lagi teman. Nah sekarang ini habis benerin sledernya. Nah sebentar, ini teman-teman. Nah lumayan, alhamdulillah ngepres banget. Ini gak bisa di itu diisi apa bautnya lagi, soalnya gak apa itu gak cocok. Dan di sebelahnya ini udah cocok banget teman. Nah tak kasih inilah modif sedikit sendiri lah. Modelnya merah-merah banget aja lah, gak sama hal-hal banget. Sudah ini ya teman-teman, tak pasang itu dulu ya teman ya, apa bahannya dulu. Oke. Pasang kita nanti jalan-jalan lagi. Oke ya teman-teman, kita mau bersih-bersih dulu teman-teman. Habis benerin langsung bersih-bersih ya teman-teman. Buat jalan-jalan lagi nih, buat ngevlog lagi jalan teman-teman. Bersih dulu. Oke cukup di sini aja ya teman videonya ya. Seperti dulu. Dilanjut di video selanjutnya teman-teman. Oke, dan subscribe, like, comment, share dan subscribe teman-teman. Oke. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe teman. Jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.